Oi, berlubang. Betul tu. Tupai lagi tebuk laju, ah. Nampak tu, tengok isi dia. Kita intai isi dia. Kita intai isi dia. Ui, pandai tupai ni, ya. Okey. Assalamualaikum, ma. Ni yang tadi, kan? Tadi yang kita dapat tadi tu, daripada buah pokok yang dah kena tubik dek tupai. Nampak tu isi dalam tu. Nampak tu isi dia. Tupai memang cerdik. Dia nak cari buah yang sedap je, tupik, ya. Pandai dia pilih buah yang masak ni. Okey, ni buah baru, ya. Buah baru tadi, okey. So, nampak ni dia gigit. Punya gigi dia, korang tengok, gigi tupai. Ha, zoom sikit. Klik zoom sikit. Nampak tu? Memang power gigi tupai, ya. Ni tajam ni, keras ni. Dia boleh tubuh. Okey. Sekarang gua nak buka. Okey, kita nak buka, kita nak tengok macam mana isi durian ni. Aha, korang boleh nampak tu kan? Okey. Gua nak buka, eh. Okay, kita potong lubang ni. Susah pula, eh. Kat sini, lah. Terus. Susah nak buka dia. Oi, susahnya buah ni. Tu dia. Kau nampak tu apa yang pelik kat dalam buah ni? Ni buah macam hari tu yang buat tunjuk tu, nampak tu. Dalam buah dia ada buah lagi, nampak. Ni duri ni. Okey, buah durian dalam buah durian. Okey, buah durian dalam buah durian. Okey, ni tadi kesan tebuk tupai. Okey, sampai sini. Ni buahnya dia tak usik. Okey, ini kalau boleh makan pun makanlah, tak nak makan pun tak apa. Ada orang kata tak boleh makan sebab ada air liur tupai apa semua kan. Tapi kalau buat bedal ke. Tapi tengok ni, ya. Nampak tu. Okey, ini urat dia macam urat teka. Kan, kalau teka kan ada yang tengah tu warna emas tu, ni macam ni. Tapi ni sebenarnya kelihatan seperti duri durian. Dia sama macam duri ni, atas ni. Okay, duri ni. Tapi dia duduk di dalam durian. Okay, warna review sikit isi dia ni. Okay, warna review buah ni. Okay, biasanya kita review, kita ambil yang ujung ni. Ambil yang ujung ni kita review. Ni taste biasanya isinya. Okay, nampak ni. Isi putih. Isi putih. Okey, isi dia, tekstur dia kering. Putih dan kering. Biji agak kasep lah. Tak besar mana, biji biasa, kecil sikit. Sederhana. Okay, buat makan, eh. Buat makan ni. Biji dia dengan isi lebih kurang 65% isi, 45% biji. Aku buat makan. Alhamdulillah, sedap. Memang sedap. Dengan wak dia semua sedap. Walaupun isi dia putih, sedap. Isi dia rasa pahit-pahit sikit. Itu antara sebab. Antara sebab kenapa tupai tadi tu, kan, dia makan tak habis. Sebab isi dia agak pahit. Okay, isi dia agak pahit. Durian macam ni biasanya wak makan seorang pun habis. Okay, wak makan seorang pun habis. Okay, so nampaknya isi dia, tekstur isi dia memang menarik lah. Okay, biji dia tak ada besar mana. Memang sedap. Okey, buat nak sambung makan. Ingat, petua di sini. Siapa-siapa nak petua. Ni petua hilangkan bau durian dalam kereta. Kalau siapa-siapa bawa durian mana-mana, okay, boleh guna. Nampak ni getah dia ni lah yang menyerap bau-bau tu. Okay, durian ni kenapa susah dibuka tadi? Cuba perhatikan kat sini ni. Kejap. Zoom sikit. Nampak ni dia punya umpulu tengah hari ni. Okey. Tak nampak? Okay, nampak? Berurat-urat. Berurat-urat. Ditambahkan pula dengan ni tadi. Ada duri durian. Macam seolah-olah ada duri di dalam ni. Ini yang menyebabkan durian ni memang cukup susah nak dibuka. Ini durian memang sesuai untuk dibawa jauh. Dia memang tak mekah lah. Setiap bulan buah ada busuk dulu baru mekah. Memang susah nak dibuka. Okay? Okay lah. Semoga perkongsian ni bermanfaat. Jumpa lagi. Esok Wak nak ambil durian lagi. Korang tengoklah durian esok pula. Okay, bye. Assalamualaikum. Lupa kejap. Korang tanya pula, Wak kat mana? Wak dekat Perak sekarang ni. Ni dekat kampung Wak. Wak ada di Perak. Wak.